Dalam rangkaian Digital Economy Working Group G20 dan Digital Economy Ministerial Meeting, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate menemui 12 delegasi guna membahas peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan tiap delegasi di Nusa Dua Bali, Rabu 31 Agustus. 12 delegasi tersebut adalah 10 negara yang meliputi negara anggota G20 dan negara undangan, di antaranya Argentina, Afrika Selatan, Jerman, Singapura, Kamboja, India, Jepang, Inggris, Belanda, serta Spanyol, serta dua organisasi internasional yaitu United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, dan International Telecommunication Union. Usai mengadakan pertemuan terakhir, Menkominfo pun menyampaikan beragam fokus bahasan dari pertemuan bilateral tersebut. Rekan-rekan sekalian, baru aja kami juga banyak mendiskusikan kerjasama bilateral, bilateral cooperation antara Indonesia dan Spanyol di sektor ICT. Ya, mulai dari infrastructure, ya hulu, ya satelit, teknologi-teknologi satelit, sampai pada kerjasama di sektor hilir. Ia menambahkan dirinya mengucapkan terima kasih kepada para delegasi yang sudah hadir dalam pertemuan keempat Digital Economy Working Group G20 yang berlangsung pada 29 dan 30 Agustus 2022. Dirinya berharap pertemuan Digital Economy Ministerial Meeting yang diadakan pada Kamis 1 September dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat menjadi acuan bagi konferensi tingkat tinggi KTT G20 November 2022 mendatang. Dari Nusa Dua Bali, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. The support of your delegations, your initiatives of meetings.